Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda KPM, PKH, dan PP Inti yang sampai saat ini masih sabar menunggu pencairan PKH tahap kelima maupun PP Inti tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober. Ada informasi penting terbaru pada hari ini dan untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM, dan ini terkait kabar pencairan uang PKH tahap kelima dan PP Inti September dan Oktober. Kira-kira kapan, di tanggal berapa uang PKH tahap kelima maupun PP Inti September dan Oktober akan dicairkan lagi ke masing-masing kartu KKS KPM. Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap kelima dan PP Inti alokasi September dan Oktober ini berdasarkan aturan terbaru, ini masih menggunakan dua skema pencairan. Skema yang pertama, bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali khusus KPM yang dicairkan lewat kartu KKS Merah Putih, dan skema yang kedua, bantuan PKH dan PP Inti itu cair setiap 3 bulan sekali khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui PT Pos Indonesia. Bagi KPM, PKH, dan PP Inti di berbagai daerah yang dicairkannya lewat kartu KKS Merah Putih, ini siap-siap bantuan alokasi September dan Oktober akan segera cair masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Kemudian sebelum uang PKH tahap kelima maupun PP Inti September dan Oktober ketika akan dicairkan besok, ini seperti biasa, sebelum uang PKH dan PP Inti cair, ini kita menunggu dulu yang namanya SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH dan PP Inti, turun dulu surat cairnya dari pusat. Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH dan PP Inti September dan Oktober apabila sudah turun, ini tidak secara langsung uang bantuan akan langsung cair masuk ke rekening kartu KKS KPM, karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH dan PP Inti ini butuh proses, dan dicairkannya itu bertahap, berbeda-beda di masing-masing daerah. Dan maka dari itu, apabila nanti ada KPM, PKH, dan PP Inti yang terlambat cairnya, ini harus bisa bersabar karena proses pencairannya ini bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Kemudian untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun PP Inti September dan Oktober itu akan disalurkan di antara bulan September sampai bulan Oktober di akhir tahun 2024. Para KPM tetap bersiap, uang bantuan PKH tahap kelima dan PP Inti ini akan benar-benar segera cair. Jangan kaget apabila tiba-tiba ada saldo masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.